Nah, ini jalan menuju pasar pagi desa loh, bener. Jadi aku dari sebelah utara itu belok ke bagian ke arah timur, ada belokan ya. Nah, nanti juga akan terlihat dari depan saja sudah terlihat keramaian pasar paginya tuh. Udah kelihatannya dari sini tuh udah kelihatan. Tuh, udah banyak pedagang-pedagang di sini di pasar pagi Desa Lobener, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Di sini sangat ramai ya, walaupun masih pagi. Namanya pasar pagi, pasti ramenya pagi. Jadi kalau kalian siang kesini pasti sudah sepi ya. Kalau siang tuh udah bubar, udah sepi. Jadi harus pagi hari. Seperti pasar pada umumnya ya, di sini banyak sekali pedagang-pedagang yang menjajakan berbagai macam aneka jenis makanan ya, seperti lauk pauk, ada ikan, pokoknya banyak banget, ada ikan, tempe, tahu, terus ada sayur-sayuran berbagai jenis ya, terus juga ada buah-buahan, pokoknya banyak banget ya. Di sini ada kudapan-kudapan juga, di sini ada makanan, pokoknya kalian harus pagi hari ya supaya tidak ketinggalan dari pasar pagi ini, karena kalau siang hari itu udah sepi. Jadi kesini harus pagi hari. Di sini sangat ramai sekali. Nah, di sini juga aku lagi belanja-belanja nih untuk kebutuhan pokok ya, kebutuhan rumah tangga gitu. Ini situasi pasar pagi di Desa Lobener tepat jam 6 pagi, kurang lebih jam 6 pagi. Nah, jadi di sini warga-warga setempat itu banyak yang belanja di pasar pagi ini, dan juga ada beberapa warga juga dari desa lain, desa tetangga, untuk belanja ke pasar pagi ini. Gitu, seperti saya. Seperti saya belanjanya sambil ngevlog gitu. Ya, di sini sangat, ya pokoknya sangat ramai ya. Pokoknya kalian pagi-pagi harus bangun pagi supaya bisa melihat situasi pasar pagi di Desa Lobener, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Oke, station terus ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang, menghibur, dan semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.